Draw semifinal, Victor Hong Kong Open. Hari Sabtu, 16 September 2023. Tunggal Putra. Pertandingan semifinal akan dimulai pada pukul 9 pagi untuk sesi pertama dan dimulai pada pukul 4 sore untuk sesi kedua, serta akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV dan channel YouTube BWF TV. Di semifinal tunggal putra, Jonathan Christie akan melawan pemain Malaysia, Ng Se-yong. Pertandingan ini merupakan match ketujuh dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-1 untuk keunggulan Jonathan Christie. Sementara itu, Kenta Nishimoto dari Jepang akan melawan pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Pertandingan ini merupakan match ke-9 dan dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head Ginting dengan Kenta adalah 2-6 untuk keunggulan Ginting. Tunggal Putri. Di semifinal tunggal putri, Akane Yamaguchi akan melawan pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Pertandingan ini merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Head-to-head Akane dengan Gregoria adalah 12-4 untuk keunggulan Akane. Sementara itu, Go Jinwei dari Malaysia akan melawan pemain China, Zhang Yiman. Pertandingan ini merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 3-0 untuk keunggulan Go Jinwei. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen akan melawan wakil Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Pertandingan ini merupakan match ke-6 dan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-7 untuk keunggulan Ahsan Hendra. Di semifinal lainnya, Leo Roli Carnando, Daniel Martin akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Li Yang Wang Chilin. Pertandingan ini merupakan match ke-4 dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Benyapa Aimsat, Nuntakarn Aimsat akan melawan wakil Malaysia, Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran. Pertandingan ini merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-1 untuk keunggulan Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran. Di semifinal lainnya, Maiken Fruergat, Sarah Tigesen dari Denmark akan menghadapi ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Pertandingan ini merupakan match ke-5 dan dimulai sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Guo Xinhua, Wei Yaxin dari China akan melawan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Pertandingan ini merupakan match ke-10 dan dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Go Sun Huat, Lai Sevon Jamie akan melawan ganda campuran tuan rumah, Tang Chun Man, Se Ying Suet. Pertandingan ini merupakan match ke-8 dan dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-6 untuk keunggulan Tang Chun Man, Se Ying Suet.